Halo guys, apa kabar kalian semua? Sehat? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Tentunya datangnya Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan menambah kekuatan bagi Timnas Indonesia. Apalagi, Timnas Indonesia saat ini membutuhkan kemenangan guna mendongkrak posisinya di papan klasemen Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, tim besutan Shin Tae-yong itu berada di dasar klasemen Grup F dengan raihan 1 poin. 1 poin itu didapat setelah skuad Garuda mengalami kekalahan 5-1 dari Irak dan imbang 1-1 saat melawan Filipina.